cepat. Wih, strike bos. Oke sobat fishing, kembali lagi di channel Hanli Doang Fishing. Pagi ini lagi di Kalimanceri nih bos, tuh kondisi air kemarin banjir, banjir besar sini. Ini baru nyurutin nih. Sekarang jam 6 pagi nih bos. Kita mau coba mancing pagi. Biasanya nih kalau habis banjir nih ikan makan. Tadi kita berangkat jam 5. Oh, kali ini saya mancing ditemenin sama Bang Epul di belakang noh. Umpannya dari King Club Jakarta, dia tahu semua. Tuh. Dari King Jakarta, King Club Jakarta. Saya pakai dua pancing tuh Bang Epul, dua pancing. Posisi kita di Sungai Manceri. Umpannya kucur nih. Di bos. Bau durian busuk. Seperti biasa kita pakai umpan kucur. Nah, gini nih bos. Kita harus bikin stick kayak gini. Ini saya bikin dari sumpit nih. Sininya kasih cagak dikit tuh buat kail. Nah, ini kail nih. Saya kail pakai nomor 2 kecil, 2 besar nih, bos. Jadi kita taruh sini, tuh. Terus langsung kita colok-colok. Kayak gini, bos. Tuh. Langsung kita colok-colok. Pelintir-pelintir. Colok di pelintir. Saya beli kucurnya di daerah Cisoka nih. Kayak gini caranya. Hah? Iya itu. Ini mau di ini. Jatah yang ini nih mah. Nih kalau udah kayak gini bos. Tuh. Tinggal kita lepas aja gini. Wit. Jadi tinggal kita lempar. Jangan lupa passwordnya Bah Jalui Wa Emba. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah jauh-jauh, deket aja. Tuh. Langsung kita tunggu sambarannya. Wih, strike bos. Oke. Awas, ini akhirnya. Pagi, main pagi. Babon bos di lumayan babon. Gokil. Aduh, perjuangan. Perjuangan main pagi bos sekarang ya. Pagi, alhamdulillah. 4:30 nih. Pagi. Umpan kucur. Mati dulu ya. Mantap. Oke mas bro nih. Babon. Babon baung umpannya kucur tuh. Sekarang bas, baru jam. Mau jam 6 sih bos. Nih. Posisi di Kalimanceri. Umpan kucur. Babon. Nih. Kita lanjutkan. Nah ini mas bro, tips buat pemancing baung pemula. Kalau habis dipakai nih, kayak gini nih, jangan langsung celupin ke tempat sini, ke tempat kucur, jangan. Kalau mau ngumpanin lagi, buang aja bos. Soalnya kalau kita campurin lagi ke situ, langsung kita celupin gitu. Campurin, pasang umpan lagi, ditambahin maksudnya. Nanti bakalan kucurannya itu jadi jelek bos. Kucurnya nanti bisa dibelatungin kalau mau dilepas dulu kayak gini nih. Nah baru kita pasang yang baru. Biasanya kayak gitu bos. Ini pengalaman saya, kalau misalkan langsung kita pasang kayak gitu, ditambahin gitu, itu malah bikin jelek kucur bos. Kucurnya jadi baunya nanti jadi berkurang terus.
kucurnya dibelatungin, pokoknya banyak lah faktornya. Pokoknya jangan langsung dicampur bos, oke? Mendingan ganti aja yang baru kayak gini. Tuh. Kalau habis ya tinggal beli lagi bos, nggak usah irit-irit. Kayak gini bos. Ini aja kucur saya tinggal dikit nih. Udah waktunya beli lagi kucurnya. Buat kalian yang tukang kucur, yang kucurnya mau dites di Kali Cimanceri, tinggal komen di bawah. Oke, nih kita coba. Nih bos. Kita lempar lagi. Dan sering-sering diganti ya, misalkan udah 20 menit, 30 menit lah, sering-sering diganti. Biar bisa setrek, bos. Kita lempar. Puk. Rapi lemparan mah. Yuk, tunggu babon. Juga waktunya diganti nih bos. Nah kalau ini masih bagus nih, kita lempar lagi aja. Puk, mati, nyangkut dah. Posisi saya dekat ini di sawah nih bos, tinggal masuk aja nanti. Dekat jembatan Kutruk di situ. Tuh kedengaran kan suara motor. Pokoknya dekat sinilah jembatan Kutruk. Tinggal kita tunggu. Oke mas bro, tuh karena mataharinya udah mulai nampol nih, jam 7 lewat. Kita pulang aja lah. Gak usah lama-lama mancing ikan baung mah. Kalau ikannya ada mah langsung makan bos. Oke, hari ini cuman dapat 2. Tadi yang pertama masih gelap bos. Jadi saya buat video short. Nanti ada strike yang keduanya nih yang terang. Oke. Terima kasih sudah nonton channel ini bos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Blog fishing mantap.